Hey guys, di sini bersama Dedi dan Rizky. Kami baru selesai dari ujung mata, bukan Lok Matai. Ya, kami sedang berada di Lok Matai dan akan pulang sekarang. Jadi hari ini kegiatan kita tuh seperti ini. Why am I lonely when you're here, right there beside me? Touching and holding, but I don't feel anything that's real inside myself, baby. Death is at the door, pushing yourself from under me. Something, what are we here for? Yeay, sekarang kita pulang. Iya, sok ceria. Oh, yang paling belakang jaga gantian. Sekarang kita mau pulang dulu. Jadi kita tadi pergi jam 7 rencananya ya. Tapi akhirnya perginya jam. Sudah dibilang jam 6 jam itu selesai. 9-an enggak juga? Setengah 10 lah. Dan sampai di sini jam 11. Ya. 1 jam. Yang paling penting dari suatu perjalanan itu bukan siapa yang paling kuat, tapi juga gimana kita nunjukin kalau kita tuh nggak apatis gitu kan. Semuanya bergantung pada kerjasama. Ya, kalau ada siapa yang nggak sanggup, kita harus istirahat. Lumayan Ki. Baru sampai setengah udah melelahkan coy. Ki.
gak ada perasaan entah. Jadi kita baru jalan cuma dikit aja ya. Jadi proses pergi tadi kita nanjak lumayan tajam, terus sampai puncak terus baru turun. Minabang. Nah sekarang kita udah sampai di mata airnya. Ini lah mengapa namanya mata I. Karena di sini ada mata, air. Ada mata airnya. Ada bakteri. Ini guys. Bayang lagi. Botol apa tadi? Ngapain ya? Botol lancaran. Saya lagi ngapain ya? Harus mencoba sesuatu yang baru. Sekarang yang lain lagi bersihin kamera. Bersihin kamera. Saya lihat tuh. Kenapa? Ini mas, gak lagi juga. Kenapa ya? Airnya sebenarnya enggak bersih. Halo kawan-kawan yang ini. Full memory. Kita hari ini ke rumah Tai. Jarak kita dari sini ke rumahnya Gigi sekitar 1,400 meter. Oke, yuk sekarang kita jalan. Oke, kita lanjutkan. Oke, halo. Sekarang kita tunggu Pak Bos. Gazi benalu kecapean. Bukan benalu, kita harus menghargai semua. Kita kan harus sama-sama pergi capek buat capek. Ya. Kemal tadi kena prank. Yang penting jalan-jalan. Jadi ya, tuh jadi kayaknya udah ada 2 korban. Ini baru naik. Beri telong ya nak. Ini yang kedua. Tenang, ya itu lagi drama ya belakang. Sebenarnya Kemal karena tahu ada kamera aja, jadi dia gini itu kan. Akhirnya nyana awaknya mbak pegang banyak bunyi dolong lu mata ikah he. Kita hampir nyampe juga. Awaknya Pio. Bebati alasan. Pio. Ryan mbak pegah menjak beri telok. Nyam Pio. Kekai aku pernah ngasih belum lihat ka? Ya, nahi Bang Dun ka sih. Hmm? Bek Bang Dun ah. Hah? Hai. Hai. Kemal gimana perasaannya Kemal? Bau. Tidak ada orang di tisu tol. Ya ada bapak. Finally. Mana banyak jalan? Itu banyak jalan. Siapa tu? Pepe. Yang mana tu? Go. Kita berhasil. Kita bersyukur. Siapa ni? Hai, ini saya akan balik ke bunyi terlalu. Jadi ini akan terus di kaki mata air. Kau apa? Terus hek, bang. Kucing keji. Mana aku? Hek. Iya. Mayan.